4 pemuda ditangkap karena memiliki ganja. Selamat siang pemirsa, selain pilihan informasi tadi, beberapa berita dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan dari ruang redaksi iNews Papua. Bersama saya, Ferry Nugowa, inilah iNews Papua selengkapnya. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Kepulauan Yapen dalam satu bulan berhasil membongkar dan mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan total barang bukti 413,5 gram. Polres Kepulauan Yapen melalui Satuan Reskrim kembali mengagalkan dan menangkap para pelaku penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Di mana dalam keterangan resmi melalui rilis kepada media yang berlangsung pada hari Kamis pekan lalu, di Mapolres Kepulauan Yapen, AKBP Ferdian Indra Fahmi, dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya tidak berhenti untuk terus mengejar para pelaku penyalahgunaan narkoba. Ini adalah bentuk nyata, ya, bentuk tanggung jawab kita, keseriusan kita semua, ya, Polres Kepulauan Yapen untuk menekan, ya, untuk menekan dan untuk berupaya mengungkap siapa saja orang ataupun yang bertanggung jawab terkait dengan peredaran narkotika. Yang pertama di tanggal 1 April. Ferdian menambahkan bahwa para tersangka ini telah dilakukan pemeriksaan urin dan positif mengandung narkoba, dan dari total ganja yang dirilis mencapai 413,5 gram. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk aktif memberikan informasi kepada aparat jika mencurigai ada warga yang menyalahgunakan narkoba, karena narkoba adalah musuh bersama. Cornelia Mudumi, Ayus Jepura melaporkan.